Pemirsa Indeks Channel, kembali kami akan lanjutkan pembahasan seputar pergerakan indeks harga saham global setelah acara opening bell ceremony pada pagi hari ini selesai dilaksanakan. Dan pada pagi hari ini opening bell ceremony terkait dengan acara peluncuran reksadana indeks premier ETF IDX High Dividend 20. Dan perwakilan lembaga dan profesi penunjang pasar modal dan para undangan yang berbahagia. Bursa Efek Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena berkat rahmat sehatnya kita bisa berkumpul pada pagi ini di Main Hall Bursa Efek Indonesia dalam acara pencatatan reksadana indeks ETF IDX High Dividend 20. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita ucapkan selamat kepada PT Indo Premier Investment Management, dan kebetulan pada hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-11. Luncuran dari ETF di Indonesia. Kita berikan aplaus buat industri pasar modal kita. Bapak dan Ibu sekalian, reksadana indeks ETF IDX High Dividend 20 dengan kode XIHD dicatatkan dengan 45 juta unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih awal kurang lebih 23,3 miliar rupiah. Reksadana indeks ini merupakan ETF ke-23 pada tahun 2018 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. ETF ini merupakan ETF pertama yang menggunakan indeks high dividend yang telah diterbitkan oleh BI sejak 17 Mei 2018. Tentunya dengan indeks high dividend ini diharapkan dapat memberikan referensi atas saham-saham yang sering memberikan dividen dan memberikan dividend yield yang konsisten. Kami yakin reksadana indeks ETF IDX High Dividend 20 ini akan mendapatkan respon yang positif dari investor dan hasilnya dapat dinikmati dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada PT Indo Premier Investment. Semoga dengan dicatatkannya ETF tersebut dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi pasar modal dan perekonomian Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Igede Nyomanietna. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Indo Premier Investment Management kepada Ibu Diah Sofianti. Kami persilahkan. Selamat pagi yang terhormat Bapak Igede Nyomanietna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Indo Premier Sekuritas dan Direksi PT Indo Premier Investment Management beserta staf, Bapak Samuel Freddy Siahaan, Head of Fund Service Business dan Legal Documentation, Deutsche Bank Custodian, para tamu dan para undangan sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bersama untuk menyaksikan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia, yaitu reksadana Premier Index, reksadana ETF Premier Index High Dividend 20 dengan ticker XIHD di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, kami PT Indo Premier Investment Management telah mempelopori berbagai macam tema investasi dengan cara memperkenalkan ETF atau Exchange Traded Fund di Indonesia. Ada 9, 8 diantaranya adalah yang berbasis saham dari yang strategi broad-based menuju juga ada beberapa yang sektoral dan juga ada yang ETF berbasis obligasi surat berharga negara. Hari ini bertepatan dengan 11 tahun setelah ETF pertama di Indonesia diluncurkan tanggal 18 Desember 2007 yang lalu, kami kembali meluncurkan satu ETF baru dengan tema yang baru yaitu faktor investasi dividen yang beranggotakan emiten-emiten berdividen tinggi. ETF ini akan mengacu pada indeks High Dividend 20 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia pada Maret 2018 yang lalu. PT Indo Premier Investment Management sebagai pengelola reksadana ETF terbesar di Indonesia saat ini selalu ingin memberikan kemudahan investasi bagi investor, baik retail maupun institusi.
dengan mencoba meluncurkan produk-produk yang unik dan juga inovatif. Di tengah kondisi ekonomi pasar yang seperti semakin dinamis seperti saat ini, kami berharap Premier ETF Index High Dividend 20 dapat dijadikan sebagai alternatif instrumen investasi yang tepat untuk meredam fluktuasi pasar serta memberikan transparansi dan keleluasaan bagi investor untuk berinvestasi sepanjang hari selama jam bursa. Hanya dengan satu klik atau satu order, investor bisa memiliki 20 saham unggulan yang dalam 3 tahun terakhir secara konsisten memberikan dividen tinggi di atas 3%. Premier ETF XCHD akan menjadi ETF ke-10 yang dikelola oleh IPIM dengan nilai awal 45 juta unit penyertaan atau senilai mendekati 23,3 miliar rupiah. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia yang selalu mendukung pengembangan ETF kami, PT Deutsche Bank sebagai bank kasedian dan PT Indo Premier Securities sebagai dealer partisipan, serta terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para investor yang selalu mendukung ide-ide produk yang kami sampaikan, sekaligus menjadi sponsor awal bagi penerbitan ETF XCHD ini. Dalam hal ini diwakili oleh PT Indonesia Reasuransi. Kami berharap XCHD ini dapat menjadi alternatif produk yang memberikan kemudahan bagi proses investasi investor karena yang ditawarkan adalah praktis, mudah, transparan, murah, dan fleksibel. Baik, demikian akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budia Sofianti. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pencatatan reksadana indeks Premier ETF IDX High Dividend 20 yang akan diserahkan kepada PT Indo Premier Investment Management. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan profil reksadana indeks Premier ETF IDX High Dividend 20. Kepada Ibu Vivin Putri, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan reksadana indeks Premier ETF IDX High Dividend 20. Kode XIHD, jumlah unit penyertaan awal, 45 juta unit penyertaan. Nilai aktiva bersih awal, 517,9094 rupiah per unit. Unit kreasi 450.000 unit kreasi. Batas minimum pembelian pasar primer 1 unit kreasi dan pasar sekunder 1 lot. Indeks acuan indeks IDX High Dividend 20. Underlying asset kumpulan efek yang terdaftar di indeks IDX High Dividend 20. Berikut dan lembaga profesi penunjang, manajer investasi PT Indo Premier Investment Management, Bank Kustodian, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, dealer partisipan PT Indo Premier Sekuritas, konsultan hukum Ardianto dan Masniari, notaris Leolin Jayayanti SH MKN. Bapak-Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki acara utama yaitu penekanan layar sentuh sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia dan juga pencatatan perdana reksadana indeks Premier ETF IDX High Dividend 20. Kami mengundang untuk bersiap-siap di depan layar sentuh kepada Direktur Utama dari PT Indo Premier Investment Management, Ibu Dias Sofianti, yang juga didampingi oleh jajaran komisaris direksi PT Indo Premier Investment Management dan PT Indo Premier Sekuritas. Saat ini waktu menunjukkan 1 menit 17 detik lagi menuju pukul 9 tepat yang merupakan pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini.
Sebagai informasi, hari ini merupakan hari perdagangan ke-233 di tahun 2018 dan perdagangan pagi ini akan dibuka dalam rangka peluncuran reksadana indeks premier ETF IDX High Dividend 20 oleh PT Indo Premier Investment Management. 45 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hari ini resmi dibuka dalam rangka pencatatan reksadana indeks premier ETF IDX High Dividend 20. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan singkat terkait produk reksadana indeks premier ETF IDX High Dividend 20 yang akan dilakukan oleh Direktur PT Indo Premier Investment Management kepada Bapak Ernawan R. Salimsyah. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baru saja kita saksikan listing dari ETF terbaru kita, Premier ETF IDX High Dividend 20. Sekarang sedikit paparan yang akan saya sampaikan, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi kita Indo Premier Investment Management ingin meluncurkan ETF baru ini. Latar belakang adalah yang pertama adalah adanya kebutuhan dari buy side ya, dari investor untuk mempunyai instrumen yang mudah dan murah dalam melakukan proses investasi. Nah, sisi lain adalah komitmen dari Indo Premier Investment Management sendiri untuk terus mensuplai instrumen yang bisa membantu investor untuk melakukan proses investasinya dengan mudah. Next. Nah, yang menjadi tesis investasi di sini adalah sesuatu yang unik ya, yang mana di sini yang menjadi pokok dari tema investasi adalah kemampuan perusahaan-perusahaan untuk membayar dividen. Jadi dividen yang tinggi dikumpulkan oleh dalam suatu indeks dan kita mempunyai tesis bahwa perusahaan-perusahaan yang mampu membayar dividen dengan baik akan memberikan capital gain dan memberikan arus kas yang baik pula kepada investor. Tentunya akan memberikan imbal hasil yang baik. Next. Nah, ini adalah investment tesis kita. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kalau nanti mencari tikernya, tikernya adalah XIHD. XI adalah call sign untuk Indo Premier Investment Management dan HD itu adalah High Dividend. Next. Ini adalah konstituen. Tadi sudah MC sampaikan mengenai bentuk dari indeks. Nah ini hanya sedikit konstituen. Jadi nama-nama blue chips biasanya yang masuk ke sini. Namun demikian ada juga nama-nama yang berada pada mid cap yang memasuki. Ya pemirsa, itu tadi opening bell ceremony sekaligus membuka perdagangan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Dan dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa, sampai dengan saat ini indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut.